Assalamualaikum, balik lagi bersama admin di channel amatir Jadwal TV. Sebenarnya, di versi MIUI 12.5, untuk fitur sumber tidak dikenal, itu tidak perlu lagi diaktifkan secara manual. Karena, ketika MIUI mendeteksi file APK dari luar Google Play Store akan diinstal, maka secara otomatis muncul pilihan apakah fitur sumber tidak dikenal akan diaktifkan atau tidak untuk melanjutkan unduhan. Untuk itu, di postingan kali ini, Jadwal TV akan berbagi tutorial cara mengaktifkan fitur sumber tidak dikenal di Xiaomi MIUI 12.5. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Oke, di sini admin menggunakan HP Xiaomi atau Redmi 8 dengan versi MIUI 12.5. Kemudian, untuk mengaktifkan fitur sumber tidak dikenal di Xiaomi versi MIUI 12.5, langkah pertama, kita masuk ke setelan. Selanjutnya kita scroll. Kita pilih perlindungan aplikasi. Di sini kita klik opsi perizinan khusus. Kemudian kita scroll. Kita pilih install aplikasi yang tidak diketahui. Kemudian di sini akan muncul beberapa aplikasi. Di sini kita pilih salah satu aplikasi yang menjadi tempat di mana kita mendownload sebuah aplikasi dari luar Play Store. Sebagai contoh, di sini admin memilih browser Chrome, kita klik. Di bagian ini, kita aktifkan izinkan dari sumber ini. Kita klik centang pada bagian ini. Selanjutnya, kita pilih OK. Nah ini, fitur sumber tidak dikenal atau fitur install aplikasi yang tidak diketahui sudah aktif, dan tentunya kita juga sudah bisa mendownload sebuah aplikasi dari luar Play Store. Dan tips dari admin, ada baiknya jika kita sudah berhasil mendownload dan memasang aplikasi dari luar Play Store tersebut, untuk fitur sumber tidak dikenal ini kita nonaktifkan kembali. Tujuannya untuk melindungi HP dari pemasangan aplikasi ilegal yang terdapat di situs tidak resmi atau di luar Play Store yang rawan berbahaya dan berisi virus atau malware. Dan itulah tutorialnya cara mengaktifkan fitur sumber tidak dikenal di Xiaomi MIUI 12.5. Mungkin cukup sekian, sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.